Yeah. Jadinya almarhum ibu mau bajang lu. Bajang aja. Oh, waduh, ganti bajang main almarhum berarti. Gak ada almarhum. Wes, opo? Pengenan yo bajangnya lo. Bajangnya. Masalahnya beda, susah-susah semuanya. Masalahnya emosinya tinggi itu karena orang tua itu banyak susuknya. Terus banyak sering ke dukun, ke orang pinter, atau gampang duraka sama suami, atau gampang duraka sama orang tua. Nah itu bajangnya emosinya, wah minta ampun. Ngono lho. Kan ibu menangan orangnya, menangan. Nah yang itu mau kalah kok yuk. Lah iya bu. Cocok kan dicok. Bapaknya gimana jadi korban pak? Iya. Laporkan. Laporkan saja. Ke bajangnya. Ya. Kenapa kok yang maju ibunya? Kok gak bapaknya yang dimarahi ya? Ojo nanti lek sampang ya percuma. Kenapa takut dong gak kelong lo bu? Itu mas-masannya dilepas dulu. Oh iya. Dilepas dulu. Dikhawatirkan yang tidak tidak. Oh kalau bapaknya dikhawatirkan yang tidak tidak. Oh ya udah benar, iya benar ibu. Mas. Bapak gak ngecek bajangnya pak? Ini bapaknya. Gak ngecek bajangnya kan? Pernah nikah ya dia ya? Berapa kali pak nikahnya? Dua kali. Cek bajang. Sama istri pertama cerai hidup. Cerai mati. Tapi ada bajangnya juga bapak. Iya kan cerai mati namanya. Cuma satu kalau bapak itu. Dulu saya diserahkan. Berangkat mas. Diserang kameramen kok. Kameramen tidak selamat. Lepas aja, Bu. Saya takut dimarahi. Macam. Siapa nama sampean? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki nek ono wong rek. Lang kene. Nanti langsung. Sikil muka sa. Ayo. Masuk trauma di sini. Wow, wow. Lah ini cuma berapa? Entok. Lemar koyo mah. Adin, kono jumbu aku iki. Tenagane. Lah ayah ben juga badannya besar tapi enggak kuat. Langsung mencolat. Baca, baca. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Iya. Kamu tak tahu. Silakan jerit. Hei, hei. Silakan jerit. Punya taring, hebat. Mataku hebat. Mata nih lebar sama
mencilit. Matamu gimana, Mak? Mata sipit. Loh, yang ini matanya sipit. Kalau matamu. Tunggu dulu. Kan hebat kamu. Aku tuh gemes kalau lihat manusia, cepetin aku makan semuanya. Tunggu dulu, ya, nanti aja kalau dimakan. Cerita dulu, habis itu dimakan, gitu loh. Ya. Aduh, cantiknya minta ampun, tapi hebat, besar. Iya. Badannya pendek ini. Ih, kecil. Kena manusia itu. Kenapa lo mau sini? Ini. Kamu mengukuh aku ayo? Tidak. Kamu mengukuh aku itu? Tidak mengukuh ini. Mengukuh itu tidak. Ini karena kuatnya kakinya. Aku tendang ini ya. Jangan ya. Anak hebat. Nah, hebat itu kamu ringan kan sih? Cantik apa ganteng? Jangan tanya. Anak hebat, anak pinter. Kuat sekali. Nah, aku kuat kenapa? Hati-hati. Ini hati-hati. Takut semua. Aduh. Sini aku bisa menendang dong. Gimana ceritanya? Kok jadi sini kamu aja sini. Itu mamamu marah. Ya, mamamu marah. Marah. Aku sini. Aduh, marahin dulu. Mamamu jangan. Aku makan dagingku semua ini. Masih aku akan ke mamaku. Dan ke mamaku aku. Marahin dulu nanti makannya. Marahin dulu. Aku kan enggak kuat lihat daging kalian. Iya, marahin dulu. Kasih saus. Kan habis marah capek, nanti gak makan daging. Aku gak capek. Sini aku main makan. Kenapa sih perkorone kok makan daging? Enak, daging manusia enak. Oh gitu. Ya. Memangnya kenapa itu mamamu itu gimana itu? Marah aja. Aku benci sama dia. Bencinya kenapa? Saya benci. Hah? Saya benci. Oh benci. Waktu di hamil aku dia pergi ke dukun. Oh terus? Aku jadi korbannya. Katanya enggak tahu kalau punya anak kamu. Enggak tahu apa kamu hamil itu goblok. Kau tahu saya kamu goblok. Goblok. Goblok apa? Aku enggak makan dagingnya ini. Sini. Ini aku sudah ambil telinga. Ayo nyerah aja. Selakangan diles-iles. Aduh. Delang. Oh, sekali lah anaknya, Bu. Yuk. Kamu pernah ke orang pintar? Alah. Nah, tapi kondisinya kamu hamil. Nah, ya ini dikasih tahu mamanya. Lah ini Pak Gue keringetan lho. Jawa deh ngap. Siapa cowok ini? Cowok Bu. Dinamai siapa Bu? Loh, jenengan namai. Pokoknya pas ibu hamil ibu ke orang pintar gak tahu minta apa. Ada hubungannya dengan minta suami.
pokoknya nggak tahu, pokoknya ada hubungan dengan laki-laki. Nah ibu minta itu terus ibu minum. Lah ya, pokoknya hubungannya dengan laki-laki. Ayo, pokoknya permasalahan dengan laki-laki, ibu lapor ke dukun itu. Nah terus nggak tahu gimana, dukunnya tuh lihat di perutnya ibu ada itu. Cukup lah. Ciku, makannya jengkel itu. Makannya hati-hati, jangan sembarangan. Ibu nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Terus Marino dukun pinter, tahu kayak ngasah ilmunya. Sudah ada yang bisiki itu loh, bu, kak dukun. Lah dukunnya gak rulah untuk bayi ini, tapi lah jini. Nah. Setan yang lain kan mesti memberitahu. Wih, nanti kalau sambang gak mau marah. Ya gak popo, mesti sambang marah gak popo, bu. Pertama marah gak masalah. Kedua nanti lama kelamaan ya bagus. Mbak masih berapa? Gak Allah, mesti itu kok. Itu apa namanya, bu? Apa dahsyatnya bayinya itu tuh suka makan telinga, jari-jari kayak menggiurkan sekali, jadi nggak nunggu orang matinya, bu. Jadi misalkan jadi pabrik di tumbal, pabrik tumbal di pabrik, yang kadang jarinya sering hilang itu loh. Nah dia spesialis makannya itu. Jadi kalau nyawa nggak terlalu, tapi dirijinya uwung-uwung, apa telinganya, apa tangannya gitu, dia langsung seneng. Ngeri, bu. Ya, diambil sama dukun. Gimana, bu? Ngeri, bu. Makanya lihat kupeng, lihat tangan, apalagi tangannya menuk-menuk begini, dia gemes. Kan kalau tangan besar, jalannya banyak. Satu ayo. Namanya siapa, bu? Bu Ecin ya? Bu Ecin ya? Bu Ecin ya? Kita publikasikan ya, bu. Makasih, bu. Ayo.